Hidup kita di bawah aturan sang pengatur. Hidup kita di bawah kekuasaan yang maha kuasa. Dan dia satu-satunya yang berhak untuk menentukan apa yang akan dia berikan kepada kita. Dan Allah Jalla Jalaluh ketika memberikan cobaan kepada hamba, petaka kepada hamba, terkadang petaka itu sebenarnya untuk kebaikan hamba. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kami akan uji manusia dengan memberikan musibah kepadanya. Ada ketakutan, ada kelaparan. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Hartanya berkurang. Ada orang-orang yang ia cintai yang Allah kemudian wafatkan dan kekurangan buah-buahan, paceklik dan yang lainnya. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sampaikan ucapan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. Yang manakala mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah, biar Allah berbuat apa yang ia inginkan dan kepadanya kita semua akan dikembalikan. Hasil TV Peduli mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk membantu saudara-saudari kita yang ditimpa musibah bencana alam dan bantuan kegiatan kemanusiaan lainnya. Kirimkan bantuan Anda melalui rekening Asil TV Peduli, Bank BNI Syariah, dengan nomor rekening 81755060064 atas nama Asil Cahaya Tauhid. Konfirmasikan donasi Anda melalui pesan singkat ke nomor 0811 755 0606. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran atas musibah yang menimpa saudara-saudari kita. Atas bantuan Anda kami ucapkan jazakumullahu khairan.